Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina mulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, marilah tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya saya dapat berdiri di dalam keadaan sehat walafiat untuk menyampaikan ceramah melalui video ini. Dan juga tak lupa selalu serta salam semoga tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Pentingnya Kesabaran. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, memang benar adanya segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah milik Allah semata. Dan alhamdulillah, karena kasih sayangnya kepada manusia, bulan suci Ramadan dapat kembali hadir di tahun ini, meskipun berbeda dengan 2 tahun sebelumnya. Dan sudah setahun lamanya COVID-19 melanda dunia. Bahkan kita telah memasuki bulan suci Ramadan di tahun 2021, tetapi pandemi belum juga reda. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita kembali belajar, kembali mengasah kesabaran kita. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, sebenarnya apa sih sabar itu? Sabar adalah menahan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba. Karena dengan kesabaran, kita semua dapat jauh dari kemaksiatan, konsisten dalam beribadah, dan tabah dalam menghadapi segala cobaan. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, sabar itu penting, apalagi di masa-masa sekarang. Saat ini, telah banyak orang yang merasa jenuh, akhirnya memilih keluar kota. Bosan makan di rumah, akhirnya ke rumah makan. Lelah memakai masker, akhirnya maskernya ditaruh di dagu. Jika kita semua keluar rumah, main-main, tidak memakai masker dengan benar, virusnya malah tambah senang. Lalu sampai kapan pandemi ini akan berakhir? Kunci dari semua ini adalah kesabaran. Marilah kita belajar dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam Al-Quran, ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar dalam menahan amarah, sabar dalam melawan hawa nafsu, dan sabar dalam menghadapi segala cobaan. Bentuk kesabaran yang pertama yaitu sabar dalam menahan amarah. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam telah menjadi orang yang besar dan para saudara-saudaranya datang kepadanya untuk meminta maaf, apa yang beliau katakan? Beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki. Justru beliau berkata dalam Quran surah Yusuf ayat 92 yang berbunyi, "Qala la tadhiban 'alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Yang artinya, dan dia Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dialah Maha Penyayang di antara para penyayang." Teman-teman sekalian, bayangkan beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki, justru beliau mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya. Luar biasa kesabaran yang ditunjukkan beliau kepada kita. Dan sungguh momen Ramadan kali ini marilah kita gunakan untuk melatih kesabaran kita. Kesabaran yang kedua yaitu sabar dalam melawan hawa nafsu. Dikisahkan ketika Nabi Yusuf alaihissalam beranjak dewasa, ia digoda oleh seorang wanita dan diajak untuk melakukan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah sebagaimana firman Allah Quran surah Yusuf ayat 23, yang artinya
dan perempuan yang dia Yusuf itu tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, dan sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung." Bentuk kesabaran yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi segala cobaan. Kaum muslimin dan muslimah rahimahkumullah, kita hidup di dunia ini tak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan datang dari Allah, tak lain dan tak bukan adalah untuk menguji kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam, ketika ia diuji, diberikan penyakit yang sangat menjijikkan, dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya, anak-anaknya yang meninggal, dan juga hartanya yang habis, namun istri tetap setia kepadanya. Lalu apa yang beliau katakan, apa yang beliau lakukan saat itu? Beliau hanya bersabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang Allah berikan kepadanya untuk balasan dari kesabarannya? Setelah 18 tahun kemudian, beliau disembuhkan dari penyakitnya, harta bendanya kembali kepadanya, bahkan berlipat ganda daripada sebelumnya. Betapa mulianya Nabi Ayub dalam kesabarannya. Untuk itu, teman-teman sekalian, jadikanlah sabar sebagai penolong kita, sebagaimana Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu apa yang lebih indah daripada kebersamaan dengan Allah? Untuk itu teman-teman, marilah kita kembali, kita mulai saat ini melatih kesabaran kita semua untuk menghadapi segala cobaan yang ada di dunia ini. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan datangnya dari diri saya sebagai manusia yang tak luput dari dosa dan khilaf. Semoga ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.